Hadir di rumah, bertemu kembali dengan Sanggar Lukis Kemeni. Kali ini kita akan belajar teknik cat air. Kita datangkan adik kita dari Yogyakarta, yaitu Mbak Brina, yang akan melukis menggunakan cat air. Tema kita kali ini yaitu tentang buah-buahan. Ya, kita akan belajar buah. Kita akan belajar buah jambu. Ayo kita ikuti action-nya, kreasinya adik kita Sabrina dari Yogyakarta yang akan menggambar tentang buah jambu menggunakan kanvas dengan teknik cat air. Mari kita ikuti prosesnya. Sekian, terima kasih dari Sanggar Lukis Sumeli. Kak Sud mengucapkan selamat menikmati, selamat belajar. Semoga adik-adik bisa menyontohnya dengan baik. Terima kasih.
kan pindah lu kasar pindahnya nih. Ya, kalau kata pindahnya itu. Cepat tua, taruh segini pinggirnya ya. Oh pak, semua pasal taruh setengah. Taruh tuh begini. Taruh tuh begini. Ini ada kasih putih aja deh. Nah ini taruh gini. Jangan tua, nggak semua tua jadinya. Pelan-pelan begini, nggak usah buru-buru. Tuh ini agak dirapiin nih, tapi.
Kasih muda, kasih muda. Kasih coklat muda apa kuning? Oke. Kita lanjutkan warna daun. Nah, ada kasih muda berikutnya. Tuanya udah, kok tua lagi loh. Mudanya gantian dong. Dan nanti. Ya. Mudanya sini muda ini muda. Nah muda aja tuh, jangan tua tua. Kasih muda dong deh, muda deh. Dicuci dulu kuasnya. Ya dulu. Teman-teman, kita sudah mulai belajar mewarnai daunnya. Teman-teman harus perhatikan bagaimana Mbak Brina mewarnai daunnya ya. Ya, kita kasih air lagi, Dek. Kasih air. Ini kasih airin, ya itu kuasnya nggak bisa jalan, kasih air, itu ujungnya aja, oh udah, langsung, ya langsung tarik, ya gitu yuk, eis, kebanyakan airnya, ketok dulu nah, udah, yuk, terus kasih, ya larutin, ketengahin, nah, ke tengah terus, kasih hijau muda kuningnya habis, ambil lagi nah, gitu, ya, sip. Iya itu sampai ujung udah ujung. Ujungnya aku kasih kuning sebenarnya nggak apa. Ujungnya kasih kuning nggak putih. Nah. Ya pelan pelan ambilnya. Kuningnya habis lupa. Ambil lagi. Kasih air dikit deh. Ujungnya ujung kau kasih air. Ujung kau kasih air. Ujungnya aja. Ya. Ketakin tuh ketakin. Ya ada. Terus larutin. Ya. Seret. Atas ke atas. Terus, ya, terus ikutin ya. Bentuknya ikutin. Jadi teman-teman nggak usah bingung kalau susah gambarnya jelek kok nggak apa-apa sih. Ini gambar aja. Iya benar. Ya. Nah, terus ini ada putihnya. Saya semua garis garis aja. Dah, dah. Ini ke sini. Hijau dua. Kurang air tuh, kurang air. Kasih air ujungnya aja. Ketak dulu, ketak dulu. Iya, kita rutin. Ayo. Ayo, berikutnya. Berikutnya. Ayo pakai tisu. Yuk, udah, ayo. Pakai hilang lagi loh airnya kok. Ayo, tuh. Belum selesai. Eh ini ya. Nah, itu teman-teman ya, lihatin nggak Bina ya. Bagaimana membuat daun setengahnya warna tua. Belajar di rumah. Nah, terus kasih warna muda. Ya, kasih warna muda. Teman-teman. Ya terus campurin warna kuning boleh, putih boleh. Kuning boleh. Nah, warnanya kuning. Putih nggak bina, putih nggak bina. Dikit-dikit aja mbak, yang banyak banyak mbak. Iya. Kasih air ujungnya, ambilnya airnya, ambil airnya aja. Nah, dah. Taruhin. Iya. Iya. Ini orang di sebelah sini aja, sebelah sini. Itu ada gua. Itu teman-teman. Lagi kita akan lagi. Ya. Kita sudah mau selesai teman-teman.
pink gitu. Ya. Masih kuning mana? Mana jadi bacanya? Kuning. Oh, kuning kayak kuning. Ya. Okay. Kuning, 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 kuning. Kuningnya kasih. Kuning. Saya dulu kalau sudah saya usah. Ambil lagi. Terima kasih ya. Salah kok. Iya, kok. Oh, iya, udah kita rasa. Iya. Teman-teman semua.